Selamat siang. Saat ini saya sedang ada di Cafe and Eatery Sabda Alam Tegal Slawi. Ya, ini saat ini kami datang berempat. Di belakang saya itu ada Bunda, Budiana, dan lagi si pemain HP, sama Kakak Aida. Sudah mulai menyantap-nyantap. Itu yang makan apa Kak? Yang Kakak makan itu? Tahu. Tahu crispy. Apalagi? Lainnya? Kentang, potong-potong kentang goreng. Cocolannya apa itu pakainya? Saus biasa kali ya? Saus ABC mungkin. Kemudian apa lagi? Ini ada ubi. Ubi. Ini ada ayam. Mana? Itu ayam. Oke. Udah itu dong. Itu apa Kak yang dimakan? Nasi Pontianak. Nasi telur Pontianak. Rasanya seperti apa Kak? Itu nasinya ada telur dan ini. Ah. Ada telur. Dan ini apa kentang? Kentang mie bukan sih? Oh, kentang. Ini ada kayak bumbu kacang. Iya. Ini punya ayah menunya apa nih? Ini nasi iga bakar. Nasi iga bakar. Tapi kalau gede-gede mantap. Iya. Rasanya gimana ya? Rasanya lumayan sih, standar lah. Ya, istimewa. Iga pada umumnya. Ini alasnya godong ya? Iya, ini alasnya itu godong daun jati. Soalnya ini ngisar wae jati ya. Ya ini pakai potongan kayu jati. Atal kayu nih. Iya. Dibikin semacam piring. Iya, sama kayak ini bawahnya alasnya apa? Potong jati. Alasnya inilah gelas. Iya. Tapi ini kayaknya bukan godong bun, godong deh. Godong. Godong beneran. Nah ini sering serutan kayu. Coba tatakan. Ah,